Hai hai Miss Lova, kembali lagi di channel Miss Ceriwis. Kali ini Miss kembali dengan video baru tentang 5 drama China romantis yang wajib kalian tonton. Tak hanya drama Korea yang disukai oleh para pencinta drama, saat ini drama China semakin berkembang pesat kepopulerannya. Jalan ceritanya yang menarik dan visual pemainnya yang tak perlu diragukan lagi membuat drama-drama China semakin banyak peminatnya, terutama drama yang bergenre romantis dengan cerita ringan yang mudah dipahami. Nah, buat kalian yang lagi mencari tontonan untuk mengisi waktu luang kalian, kalian intip ya 5 drama China romantis yang wajib kalian tonton versi ID In Times. Check it out! A Love So Beautiful. Drama ini berkisah tentang sosok Xiao Xi yang diperankan oleh aktris cantik Shen Yu yang memiliki ketertarikan kepada teman masa kecilnya sekaligus tetangganya yang bernama Jiang Shen yang diperankan oleh aktor Hu Yixian. Mereka sudah berteman semenjak kecil, bahkan mereka terus sekelas semenjak SD. Namun mereka tidak bersahabat karena Jiang Shen merupakan tipe cowok yang begitu dingin dan bahkan jarang hafal nama teman sekelasnya. Yang ia tahu cuma belajar, belajar, dan belajar. Seolah-olah bumi bisa berhenti jika ia tidak belajar. Dan entah sejak kapan Xiao Xi pun mulai menyukai Jiang Shen. Intinya, ketika waktu masuk SMA, Xiao Xi pun berusaha dan pantang menyerah untuk mendapatkan hati Jiang Shen. Berbagai cara dilakukan oleh Xiao Xi untuk mendapatkan hati Jiang Shen. Mulai dari googling cara-cara ampuh untuk memepet hati sang pujaan hati dengan membelikannya sarapan tiap pagi sampai menulis surat cinta. Namun semuanya terasa begitu sia-sia karena hati Jiang Shen tidak pernah mencair dan tidak pernah menyadari usaha yang dilakukan oleh Xiao Xi. Put Your Head on My Shoulder. Drama ini bercerita tentang Si Tomo yang diperankan oleh aktris Versing yang mencoba mencari tahu fashion masa depannya. Karenanya, dia pun memulai coba magang di beberapa tempat setelah menyelesaikan tugas akhirnya. Dan dia pun mengeksplorasi kesukaannya akan bidang periklanan meskipun dia mengambil jurusan akuntansi. Karena mulai magang, dia pun ditawarkan sewa apartemen oleh ibunya yang mana lokasinya dekat dengan tempat magangnya. Dan disanalah dia pun menjadi dekat dengan sosok Gui yang diperankan oleh aktor muda Lin Yi, cowok jenius yang dingin yang ternyata anak dari pemilik apartemen tersebut. My Girlfriend is an Alien. Rasanya saat ini tiada yang tidak mengetahui drama populer ini. Drama yang baru saja selesai tayang dan mendapatkan respon positif dari penonton ini memang menjadi salah satu drama yang wajib dan tidak boleh dilewatkan. Adegan yang lucu berbalut romantisme antara pemeran utama yang unik, alien cantik bernama Cai Xiaoqi dengan seorang CEO muda yang bernama Fang Leng. Drama ini dibintangi oleh jajaran aktor dan aktris yang begitu tampan dan cantik. Drama berdurasi 45 menit ini baru saja selesai tayang pada 24 September 2019 yang lalu dan telah tayang perdana sejak 19 Agustus 2019 di aplikasi WeTV Indonesia. Alien cantik yang bernama Cai Xiaoqi yang diperankan oleh aktris cantik Wan Feng berasal dari planet Kefton, yang mana Xiaoqi tidak sengaja mendarat di bumi karena alat yang digunakannya untuk pulang hilang. Sementara itu, pemeran utama pria yang diperankan oleh aktor tampan Suta Sapak berperan sebagai tokoh Fang Leng yang digambarkan sebagai CEO muda yang menderita amnesia dadakan, yang mana setiap kali hujan turun ia akan melupa siapa wanita yang ada di dekatnya. Dan keduanya bertemu secara kebetulan dan akhirnya saling jatuh cinta. Just an Anchor. Drama ini bercerita tentang kisah kehidupan anak remaja di sekolah yang memiliki berbagai pengalaman yang baik, buruk, jatuh cinta, patah hati, dan juga senang yang membuat mereka tumbuh semakin dewasa.
Tak hanya berfokus pada kisah cinta mereka, drama ini juga menceritakan pertumbuhan setiap karakter yang bakal bikin kamu penasaran. Drama ini diproduksi oleh Tencent Pinkmin Pictures dan ditayangkan sejak tanggal 30 Januari 2019 yang lalu di channel Youku. Dan drama serial China ini merupakan drama sekolahan romantis antara Yanzi dan Ji Xiao. Mr. Devil, Don't Kiss Me Season 1 dan Season 2. Drama ini terdiri dari dua season yang bercerita tentang seorang gadis yang bernama An Chuxia yang telah kehilangan ibunya. Dan akhirnya ia harus tinggal bersama Han Xilu dan keluarganya yang kaya raya. An Chuxia pun menjadi salah satu murid di sekolah bergengsi bersama Han Xilu. Disinilah kisah asmara An Chuxia dan Han Xilu, si murid dingin dan arogan yang dijuluki Master Devil, mulai tumbuh. Dan pada season 2-nya, drama ini akan menceritakan kelanjutan cerita dari masalah yang belum terselesaikan pada season 1. Dan pastinya drama ini bakalan seru banget dengan berbagai kisah unik mereka. So, itu dia guys, 5 rekomendasi drama China romantis yang wajib kamu nonton. Siap-siap deh, kamu pasti bakalan ikutan baper dengan kisah seru mereka. Kira-kira kalian udah ada yang nonton gak beberapa list drama rekomendasi ini? Atau ada yang baru mulai nonton? Di komen ya di bawah. So, kalau kalian suka sama video ini, please di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tunggu video selanjutnya dari Miss Ceriwis. Bye-bye!